kasih, jumpa kembali sekali lagi di channel YouTube saya, Ihwal Praja. Di video-video saya yang lalu kita membahas mengenai shelter. Salah satu shelter yang saya buat adalah shelter dengan model trap tent. Model trap tent memang pemasangannya atau pendiriannya sangat mudah, hanya saja ada kelemahan, yaitu ada pintu terbuka lebar di depan, artinya angin bisa masuk, air hujan kalau terkena angin akan masuk juga. Ada solusi lainnya, yaitu dengan menggunakan model yang disebut dengan model Pro Trail. Bagaimana cara membuatnya? Seperti biasa, saya sudah menyiapkan flysheet saya ukuran 3x3, kemudian saya juga akan menyiapkan pasak, kemudian juga ada 2 buah tali paracord. Yang pertama kita lakukan adalah tentu seperti biasa kita harus menggelar dari flysheet ini. Cara yang saya gunakan ya seperti biasa, saya akan mencari pojokannya, kemudian saya akan memasak di pojokannya. Akan memasang pasak di pojokannya. Setelah itu, kalau pada model trap tent, kita akan memasang pasak di pojok depan, kemudian kita taruh pasaknya atau kita tancapkan di loop yang kedua dari pojok. Kemudian kalau model Pro Trail ini, kita memasang pasaknya berada di sini, berada di loop kedua juga, tapi di sebelah pinggir ini. Kemudian kita taruh di, kita tancapkan di lurusnya loop nomor 2 dari pojok. Oke, kita lakukan di seberangnya juga. Setelah itu, ini adalah tengahnya, kita cari loop pinggir-pinggirnya 2, kita pasang pasak. Kemudian baru kita membutuhkan tongkat, kita bisa menggunakan trekking pole, akan lebih mudah, atau kita bisa menemukannya di alam. Tongkat saya kira-kira setinggi 1,5 meter. Kemudian kita taruh di lurusnya pasak. Kemudian kita tali. Dan kemudian kita tarik. Itu kita sesuaikan. Kita juga mencari loop yang kedua dari tengah, kemudian kita pasang ke depan. Jadi nanti bisa berfungsi sebagai pintu. Tinggal kita sesuaikan belakang-belakangnya. Bila menginginkan tempat yang luas, kita bisa memasang pasak di sini. Kita luruskan, kita sesuaikan. Kita rapikan, dan sebelahnya juga. Untuk memperluas ruangan di dalam,
kita bisa menariknya ini menggunakan tali. Jadi beginilah bentuknya. Atau biasanya ada yang menggunakan trekking pole, ada yang langsung dipasak ke bawah. Jadi terserah dari teman-teman bagaimana kreativitasnya. Sebenarnya kalau sudah berdiri seperti ini, tali ini bisa kita lepas. Sekarang kita masuk. Jadi ini sebagai pintu. Kita buka. Wila. Pintu bisa kita tarik ke belakang. Oke, kita check in ke dalam. Abrakadabra. Akan banyak sekali cukupnya ini. Berdua cukup atau bertiga? Bahkan untuk tidur ini ya berdua lah idealnya. Idealnya berdua. Oke, kita keluar lagi. Baik, demikian tadi bagaimana cara mendirikan shelter menggunakan flysheet ukuran 3x3 dengan jumlah loop 16 model Pro Trail. Ada banyak cara yang ditemukan di YouTube dan semoga video ini menjadi salah satu referensinya. Apabila ada saran atau kritik atau terserah mau komen apa, silahkan berkomentar di kolom di bawah ini. Kemudian bila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya dan silahkan like. Silahkan like, silahkan share. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng supaya update video-video terbaru dari saya. Terima kasih dari saya akhiri. Sekian dan salam.